Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam kondisi yang sehat. Teman-teman, video kami kali ini kami ingin berbagi tutorial cara melepas door trim pada unit mobil-mobil Avanza, Xenia, dan mobil-mobil sejenisnya. Apapun yang menjadi keperluan teman-teman untuk melepas door trim, entah itu meripair power window, meripair speaker dan lain sebagainya, cara melepas door trim sangat mudah sekali ya teman-teman. Silakan ikuti video kami sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman prosesnya. Kita pertama membuka panelnya power window ya teman-teman. Ini adalah pintu depan yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini dia, kita lepaskan konektornya. Oke teman-teman, sudah lepas. Kemudian kita akan melepas satu lock di sebelah kanan atas ya. Oke, sudah selesai. Untuk melepas door trim, kita harus menarik pertama dari sisi bagian bawah ya. Pada saat teman-teman menarik, usahakan sepelan mungkin ya teman-teman ya, jangan sampai terjadi kerusakannya. Sebenarnya sangat mudah untuk melepasnya teman-teman, tidak susah ya, karena dia cuma merupakan beberapa lock ke dalam pintunya ya. Nah, ini dia teman-teman, door trimnya sudah kita lepas. Melepasnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman sekalian, video singkat kami mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih.